Apa? Mahal sih beatnya. That's it, motherfucker. Saya Yazid. Hey, amen. Jadi teruskan lu Mal. Kita nolong nggak jumpa Mal. Ya maksudnya bertiga gitu ya kan. Nah jadi ada apa ini ya kan? So kita sedang prepare karena nanti pada tanggal 27 kita akan nampil di acara Farewell Party kita Mersatu dari kita M3 Sigma Production. See you soon. Here we go. Untuk sekarang kita hanya perlu bersabar menanti pertemuan kembali lalu menceritakan kisah yang dilalui saat kita tidak bersama. Selamat sahabat, lalui suka-duka bersama. Oh sahabat, candamu sebagai penghibur lara. Oh sahabat, inilah mau latihan lagu kami yang terbaru lah. Kau kiranya kita tadi ya, judulnya masih dirahasiakan nanti lah, tunggu tanggal 27 ya. Langsung aja ya kan, biar jangan banyak-banyak kali apa ya kan men ya. Ya kan men itu ya kan. Jadi tunggu aja. Let's go. Yo, wadah, aku masih berkarya bersama teman-temanku yang ingin berjaya. Masih tetap satu jalur, satu upaya, keep the humble pasti sukses ya, kita tetap percaya. It's been a long day. Semoga kita bertemu lagi sampai lain waktu. Satu pesanku, jangan kau lupakan aku. Tinggal semua teman-temanku. Allah, selamat tinggal. Kita berjumpa. Kita tak saling lupa. Selalu, lupakanlah. Selalu, semangatlah. Aku bisa, kamu juga. Kamu boleh, tak bisa. Kita bisa. Hei, apalagi manggung ya kan? Semua. Ya, euforianya udah dapat ini kan? Itu aja sih PR-nya. Baking aku aku terkejut men. Aku bilang juga mantau aku yang untuk baking kau, soalnya di first hour udah enak. Iya ya, di first hour udah enak aku mau baking kau. Kita gerantangan untuk menit ya. Iya, ini vlog nih maksudnya gini ya. Tau gak? Barbar kali. Susah kali jadi penelitian nih. Kenapa? Ya aku gak tau nih, penting kalau gue ajukan audiensi, tau kalau audiensi. Audiensi itu kalau ngomong ke atas. Oke gini ajukan. Bersama kita taklukkan dunia. Ambil selembar kertas dengan sebuah pena. Pada saat yang sama aku tulis sebuah kisah. Bukan kisah cinta, apalagi drama. Hanya kisah yang membuat hariku lebih berwarna. Bersama kita gapai sebuah impian. Punya tujuan, hargai setiap pertemuan. Memang kita tak sedara, tapi kita satu arah. Pagi telah tiba, fajar kan menyambut. Harapkan esok hari cerah. Plus sedikit cerita yang kita ukir dalam lewati hari. Aku dan dirimu terlalu jauh berlari. Ingin rasanya waktuku putar kembali, tapi hal itu tak mungkin terjadi. Sahabat, lalu besok. Gini men ya, aku bukan apa, you know lah aku. Ada men ya. Ada proyek mau dikerjakan lagi men. Iya men ya, ada proyek mau dikerjakan lagi. Men ya. Yang penting stay hip hop, motherfucker ya. Apa di name of Yazid, motherfucker. Ya kita proses latihan dan besok kita bakalan ke gedung, kita bakalan memulai GR atau apa namanya? Ya, check sound. Kita besok bakal ngevlog atau video-videoin kayak mana kegiatan di sana lah gitu ya. Komen itu Pak Kemal. Oke, jadi kita udah selesai latihan. Buat manggung nanti, anjing langsung gue star banget. Anjing nanti di hari Minggu, tanggal 27 di perpisahan kita Farewell Party Mersatu Medan. See you soon. Semoga euforia-nya dapat lah ya kan, karena soalnya kami latihan tadi udah dapat sikit-sikit. Gila, keren banget, keren. Sikit-sikit menjadi bukit lah ya kan. Iya, gila, coba keren banget, keren. Keren banget. Pengakuan dari ketua kerja. Ya, nggak bisa lah pecah. Cuman kata-katanya ada yang kurang, bilang gini dari terakhir kali ya. Terima kasih mantan. Terasa waktu silih berganti, tahun demi tahun telah kita lewati. Penuh suka duka kelas yang aku tempati. Aku tak kuat ku katakan sampai jumpa nanti. Hey Kemal, yo, what's good? Ngapain itu? Jadi kita sekarang lagi persiapan GR Gladi Resik untuk acara perpisahan pada tanggal 27 besok. Ya kan? Maksudnya? Jadi ini kondisinya lagi technical meeting buat GR ya. Lagi briefing. Coming up man motherfucker. Stay tune terus. Lewat lah kalian bocah. Apa yang kalian tunggu di sini? Kita baru selesai apa merunding gitu ya. Dan mungkin habis ini masih ada rapat sedikit gitu. Setelah rapat baru kita jempret langsung. Pokoknya setelah rapat ya udah kita langsung cek sound, langsung gladi, langsung nampil. Enggak nampil besok. Pokoknya langsung gladi dari sini. Selamat tinggal semua teman-temanku. Semoga kita berjumpa dan kita tak saling lupa. Biarkan kenangan indah terukir dalam cerita hidup kita. Jadi kita nih sampai sekarang masih menunggu. Pokoknya kita sampai sekarang masih menunggu orang panitia masih berdiskusi tentang rundown-nya. Jadi kita lagi nunggu di stage sambil coba positioning ya, posisinya. Jadi ya semoga penampilan kita bisa lah. Ini ada ketua panitia juga yang semalam ya. Kabel cek orang satu anjing. Gak ada. Panjang kali segitu nggak ada, makanya aku. Kemal. Kalian takkan ku lupa sampai awan menjemputku. Oh. Kita ini sebentar lagi akan melaksanakan preparasi. Bisa dilihat panggungnya dulu ya kan? Nah, panggungnya sudah di setel ya, sudah dipersiapkan. Udah main panas sekali main sumpah. Jadi setelah ini kita bakal nunggu beberapa orang dulu, baru kita akhirnya bisa sound check. Jadi semoga sound check-nya lancar, sound yang dihasilkan juga bagus, supaya penampilan kita juga maksimal. Ya, semoga that's it. Semoga yang terbaik lah ya kan. Baiklah. Ya. Kasih rap sedikit nggak? Hah? Boleh kan? Ini bapaknya mau ngomong. Kasihan Mar. Aduh, jadi begini ya kan. Ya, apa itu? Jadi kita lagi prepare. Sebenarnya bosen sih orang ngakuin ini aja aku bilang. Cuman stay tune terus, kita bakal manggung besok, mudah-mudahan pecah sesuai ekspektasi, sesuai realita. Dan bagi yang mau nge-booking silakan hubungi nomor di bawah ini. Sudah tiba saatnya kita untuk berpisah. Hati sedih serta resah juga gelisah. Apa setelah berpisah kita masih yang dulu lagi, mengawali cerita saat datangnya waktu pagi. Banyak cerita yang hadir kepada kita, cerita sedih, cerita susah tercipta di cerita kita. Kini kita mau wawancara Yazid merupakan salah satu panitia inti, yaitu jabatannya Bendung ya. Ini yang megang uang ya. Jadi setelah kita lihat memang kita perhatikan, kita amati dan sedikit-sedikit kita bantu juga. Memang dalam pelaksanaannya berat kali sih, banyak halangan, banyak hambatan, banyak tantangan ya. Tapi kita udah full respect lah sama panitia gitu, tahun ini luar biasa pengorbanannya. Jadi kita mau nanya, gimana nih tanggapan Anggi sebagai panitia ini? Kira-kira gimana lah gitu persiapan ini? Pendapatnya lah gitu. Jadi kalau aku sendiri perwakilan panitia perpisahan kan. Jadi alhamdulillah ini udah hampir 90% jadi. 99 lah. 99. Apalagi besok udah hari H. Nah, jadi hari ini tuh ada gladi bersih. Nah, dan orang kedua juga pengisi acara perpisahan. Nah, jadi harapannya semoga besok itu sukses, aman-aman aja. Apalagi panitia sama pengisi acara udah kerja keras kan. Jangan lupa ada perpisahan ini kapan sih? Aduh, lightning. Thank you buat Anggi yang sudah mencapai. Lightning, on dulu, coba main dulu ke bawah sini, ke arah Pak. Lightning ya. Nih. Thank you, Anggi. Oke. Check 1, 2, check 1, 2, check 1, 2, check. Oke, kita baru aja siap geladi. Ya, insya Allah besok penampilan kita maksimal. Semoga besok pecah pokoknya. Ya, coming up soon besok lah ya. See you tomorrow. Hari ini kita harusnya ada di gedung. Hari ini kita harusnya bersenang-senang. Hari ini kita harusnya hadir di acara yang sudah kita persiapkan. Tetapi dengan berat hati, kita harus mengikhlaskan karena acara tersebut ditiadakan. Acara yang persentase siapnya sudah 99% itu dibatalkan. Banyak teman-teman yang kecewa, termasuk aku sendiri sebagai pengisi acara dan juga pengisi acara yang lain. Teman-teman angkatan 2020 dan tentunya yang paling dalam merasakan kekecewaan adalah para panitia yang sudah bekerja, yang sudah meluangkan tenaga, meluangkan waktu, meluangkan pikiran untuk merancang acara ini. Aku dan teman-teman dan beberapa teman-teman aku, Kemal dan Yazid, itu berada di tempat, berada di gedung di saat mereka semua sedang bekerja sekeras mungkin. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri perjuangan mereka dan apa yang mereka lakukan itu sangat luar biasa. Tidak ada sedikit pun celah bagi kita untuk menyalahkan panitia atas apa yang terjadi pada acara ini. Jadi untuk para teman-teman panitia, you guys are amazing. Kalian udah rela berkorban, pergi kesana kemari, meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk acara kita ini. Tetapi seperti inilah jadinya. Untuk kalian semua, teman-teman panitia, tetap semangat, jangan berkecil hati. Kami semua ada di belakang kalian, kami semua mensupport kalian, kami semua mendukung seluruh keputusan kalian. Dan kita juga terus berdoa akan ada solusi atas semua kejadian yang terjadi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan sekalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jika teman-teman sudah melihat video ini, sudah menonton video ini, pastinya teman-teman sekalian sudah tahu apa yang telah terjadi. Ya, acara perpisahan kita, acara temu ramah kita itu dibatalkan satu hari sebelum acara dimulai. Dan ya, memang hal ini pastinya menimbulkan kekecewaan dari berbagai pihak. Dari teman-teman sekalian, dari pengisi acara, dari berbagai pihak. Tetapi, dan memang yang paling kecewa itu ialah panitia perpisahan. Mengapa saya sebut demikian? Ya memang karena panitia perpisahan itu sudah berusaha semampu mungkin, sudah berusaha sekuat mungkin, sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan kegiatan kita ini. Ya, tidak dapat dipungkiri. Kita juga menyaksikan bagaimana proses daripada panitia itu untuk merealisasikan kegiatan kita ini. Luar biasa berjuangnya kawan-kawan. Jadi ya memang banyak hal yang menjadi halangan. Banyak hal yang menjadi halangan sehingga kegiatan ini tidak dapat kita laksanakan sepenuhnya. Ya, dan kita tidak mau ini terjadi. Tetapi memang kehendak Tuhan berkata lain. Tidak rezeki kita untuk melaksanakan kegiatan ini. So ya, full respect buat kawan-kawan panitia sekalian. Perjuangan kalian udah maksimal, perjuangan kalian udah luar biasa. Speechless ngelihat perjuangan kalian. Aku juga ngerasakan hal yang sama. Ya. Jadi tetap semangat buat kawan panitia sekalian. Hormatku kepada kalian semua. Dan ya, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebih aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo, ayo. What's good? What's poppin? Yo, setelah kita geladi resik, ternyata kita dapat kabar yang gak mengenakan sih. Ternyata perpisahannya dibatalkan, men. Semua orang pasti kecewa, men. Ya baik guru ataupun murid, bahkan panitia yang membuat acara ini betul-betul kecewa, men. Betul-betul sangat-sangat kecewa. Sikap kita sebagai yang ada di acara itu, men. Sekarang apa? Ya kita ambil hikmahnya aja, men. Jadi sebenarnya ini terjadi ya karena kondisi kita. Ini bukan salah kita, men. Karena udah takdir sih kondisi kita sekarang ini. Karena kita masa-masa pandemi. Jadi please jangan ada menyalahkan lah, ya kan. Oke, aku juga sebagai pengisi acara, aku salut untuk panitia-panitia. My respect for you all, panitia-panitia. My respect for you all. Karena aku sendiri melihat melihat jam terbang orang itu, merelakan waktu, merelakan tenaga, ya merelakan semuanya demi menyukseskan acara kita ini, men. Yo, shout out untuk Mahamish, Nugra, Johan, men. Kau harus tabah, men, menjalani ini. Aku udah lihat perjuangan kau, struggle kau, haslin kau untuk menjalankan dan menyukseskan acara ini sampai hari H. Tapi apa boleh buat, men. So, buat kawan-kawan kita yang mungkin baru tahu kabarnya atau ya kecewa, men, kita semua kecewa, men, kita semua kecewa. Tapi intinya diambil ajalah hikmahnya, jangan saling menyalahkan. Oke, mungkin itu aja dari aku. I'm down, peace out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Nugra. Aku di sini sebagai ketua perpisahan dan juga temu ramah angkatan 2019-2020. Ya, proses yang kami jalanin tuh cukup berat banget ya untuk mengadain perpisahan ini. Maksudnya ya walaupun akhirnya diundurin lagi ya. Oke, garis kerasnya bukan dibatalin ya. Bukan dibatalin. Aku minta tolong, garis kerasnya bukan dibatalin. Banyak teman-teman yang menganggapkan kalau acara kita ini dibatalin. Enggak, itu diundur di tahun depan. Prosesnya gila banget, bukan apa ya, susah gitu mikirin teman-teman yang waktunya terbuang sia-sia ya. Of course deh, kayak kalau gua kan nggak kuliah gitu, nggak masalah. Tapi teman-teman yang kuliah gitu kan waktunya terbuang-buang banget. Orang tuh belum lagi ujian, belum lagi belajar lagi, orang tuh kuliah daring ya kan. Emang di hari tanggal 26 itu kita sana kemari minta tolong, mohon-mohon sampai semua banyak banget anggota-anggota yang nangis. Gue sendiri juga nangis. Mau gimana pun juga ya, gimana sih panik-paniknya kita. Acara tinggal tutup mata, bangun, mandi, berangkat. Itu doang. Tinggal, udah. Gak ada masalah lagi. Seharusnya kayak gitu, cuman karena surat dari Kapolri udah keluar semalam tanggal 26 jam 8 malam. Baru sampai, ya udah. Akhirnya kami dibatalin. Tapi itu dibatalin di tanggal 27 aja. Maksudnya acara tuh nggak fix dibatalin. Maksudnya dibatalin di tanggal 27 aja. Nanti kita undur lagi acara kita itu. Kita undur lagi. Oke, langsung aja lah ya. Untuk anggotaku, maksudnya teman-teman panitia dan juga adik kelas yang sudah bantu seperti Osim, MPK, Pramuka, Paskibra, Safarina, fotografer, jurnalis, MC, dan semuanya adik kelas yang berpartisipasi acara kami ini. Kita jangan nyerah, never give up. Kita buat lagi yang lebih wah lagi nanti acaranya. Kita pikirkan lagi gimana cara buat bikin wah lagi. Oke, dana hari ini habis, tak kemana. Habis itu enggak tak kemana, maksudnya batal, udah fix gitu, batal untuk hari ini. Kerugian ya pasti adalah kerugian kita. Cuma nanti gimana caranya, nanti kami putar pikiran, kami lemparkan sana sini proposal untuk mencari dana lagi untuk acara kita yang lebih mewah lagi atau lebih wah lagi. Ya, untuk angkatanku, panitianya, jangan patah semangat ya men. Aku tahu ini berat banget bagi kita. Ya, sampai kalian nangis, sampai kalian kecewa gimana. Kita bubar semalam tuh jam 12 malam. 00.00 WIB tanggal 27. Kita baru bubar, kita baru pulang ke rumah dikarenakan kita baru selesai kesana kemari mencari pertolongan, walaupun hasilnya itu nihil ya, nggak ada, terbuang sia-sia tenaga kita. Tapi jangan patah semangat, masih ada waktunya, di bulan depan. Kita berdoa, kita tukar pikiran, kita serahkan permasalahan ini. Maksudnya kita nggak boleh mengadu, cuman jangan lupa kita untuk bekerja juga, untuk tukar pikiran sama teman-teman. Udahlah, nasi udah jadi bubur, tinggal kita nentuin aja bubur itu mau kita apain, apa yang mau kita tambahkan supaya lebih nikmat rasanya. Dah. Jadi itu aja dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.